1701. Ternyata ini ada bodi yang jarang sekali masuk. Ada 12 RE. Sore hari ini melayani rute Tanjung Priok Wonosobo via Ambelik dong. Ini dia 12 RE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di Ono Ngapa Channel 61S. Seperti biasa melayani rute Tanjung Priok. Semoga keberangkatan nanti di jam 18.30 atau jam 19.00. Dan seperti inilah situasi di hari Selasa, tanggalnya 16 Juli 2024, jam 17.05. Kita akan pantau-pantau penumpang. Tadi sudah ke depan keberangkatan Sindarjaya, terpantau penumpang tidak begitu banyak, tapi masih cukup memenuhi target untuk diberangkatkan. 61 RD yang masuk nih. Ini kalau dilihat dari jamnya, jam 17. Ini ada kemungkinan tujuan ke Palembang. 61 RD. Nah, yang ini ada 47 RE biasa Wonosobo Legres masuk. Ya, terparkir ada 09 RE dengan bodi Z-Bus. Dengan seharusnya sih keberangkatan jam 17 ya. Ini udah 17.05 ternyata belum berangkat. Kembali lagi ke 61 RD. Ini ya, 61 RD. Info tambahan yang mau pulang menuju ke kota-kota di Jawa Tengah dan juga kota-kota di Pulau Jawa lainnya ya. Yang pesan tiket online jangan lupa datanglah maksimal itu 15 menit sebelum jadwal keberangkatan apabila beli tiket online. Syukur-syukur setengah jam sebelumnya sudah berada di terminal. Jadi antisipasi agar tidak tertinggal, oke? Okay. Wah, ora kuat pak, abot banget pak. Alah. 61 RD. Ini dia Pak Wagio yang bertugas memberangkatkan di sore hari ini. Ini bodinya adalah bodi Z-Bus 3 rombakan ya. Ini sudah Voyager. Satu RD diberangkatkan. Di Madura, Malang. Rf. Sore hari ini ternyata tujuannya ke Malang ya, bukan ke Madura. Yang Maduranya belum masuk. Yang sudah ngantri mau masuk ada Jakarta Tegal 18S.
Jetbus 5. Wah, ternyata masih ada pengecekan ya. Mungkin penumpangnya kurang, Lur. Jadi yang mau pesan tiket online bisa. Nanti begitu sampai di terminal langsung cari petugas, kemudian cetak tiket. Ada 89RC, 61S dan 56RC. Ini 56RC siap diberangkatkan, menunggu shelternya agak bisa mundur. Nah, ada Beju, ini tujuan ke Jepara, ini keberangkatan jam 17.15. Yang ini masuk 18S. Satu enam delapan Jakarta Belik Purwokerto. Tujuh belas lima belas tujuh belas lima belas ini yang berangkat ada bodi 47RE. Wonosobo Legres, harga tiket 160 atau 170, free makan satu kali. Legasi SR2. Nah, yang mau naik Prima Jasa, tujuan ke Merak, tujuan ke Bandung, serta tujuan ke Rangkas juga masih tersedia di jam 17 ya. Di sebelahnya ada PO Arianto, ini yang kelihatan logo Mercy-nya. Ini kode bodinya adalah 199. Ini nanti keberangkatan di jam 18.45, tujuannya ke Pekalongan Kajen. Kalau yang ini ada tujuan ke Garut Karunia Bakti. Ini yang tidak terpantau, tahu-tahu nongol ya, ada 4 RF. Ini Jakarta Gresik. Lima nama RC Pekalongan. Empat RF Skylander Dynamic Comfort. Jakarta Surabaya Gresik. Di sini cukup lama istirahatnya ya, di sekitar 30 menitan nanti diberangkatkan di jam 18. Di dia unitnya. Dan ini penumpangnya. Ini sebenarnya
bisnya bisa dikatakan bis transporter ya, karena muat sepeda motor. Jadi kalau ada yang pengen bawa sepeda motor, ini naik yang ke sini nih bisa nih, bagasinya los. Di deretan paling ujung ada Gramas tujuan Bogor 1720 masih tersedia, kemudian 168, kemudian ada Sumber Alam. Ini nanti ke Jogja jam 18.30.